jadi Pak Lutfi ini di rumah singgah ini kan kita membina dia ya. Jadi waktu datang mungkin dia kaget, tapi karena kita dalam membina itu untuk pendekatan secara alami supaya dia tidak ada rasa takut atau apa, karena di rumah singgah itu kita akan memberikan rasa aman untuk membina sama Pak Lutfi, mengedukasi beliau supaya beliau merasa aman. Jadi sekarang sudah baiklah, jadi sudah mulai ada perubahan, sudah tenang, dan sebenarnya Pak Lutfi ini sehat, dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Ya, malam hari itu saya takut akan cuma sendiri di dalam. Tapi kan ada petugas ya. Dari luar. Iya, ada petugas ya. Iya, ada petugas. Terus kalau untuk makan gimana? Kalau cuma siang dan malam. Kalau pagi tidak ada. Tapi ada kan dari. Ya cuma kue. Ya. Jadi lebih nyaman tinggal di mana ini, Pak? Ya, di sini juga nyaman, tapi di rumahnya juga, rumah saya juga nyaman. Iya, sama. Dua-dua nyaman ya. Nyaman. Nanti ada rencana, Pak, setelah ini mau kemana? Api lepas dari sini semua mau jual apa saja. Semua mau jual di warung pasar PKK di rumah. Oh, di rumah ya? Ya. Tipa menyesali dengan perbuatan Lipa kemarin? Ah, menyesal, sudah bertobat. Tidak mau ulang lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.